Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan ini ya mereview code name atau OBB yang saya gunakan dalam kesempatan kali ini. Nah, bagi teman-teman yang mungkin berminat ya dengan code name yang saya gunakan atau motto OBB yang saya gunakan, bisa langsung ini ya tulis di kolom komentar komen mau gitu ya. Nah, untuk OBB-nya itu kurang lebih seperti ini. Teman-teman bisa lihat saja ya untuk bagian OBB-nya. Nah, yang saya ubah dari code name ori ini adalah suara mesin, terus ada juga grafik dan juga ini ya trafiknya. Nah, untuk bagian mesin ini meliputi dari lampu mundur, terus apa itu klakson Basuri 123, terus ada juga di bagian suara sennya itu. Terus sama di bagian ini teman-teman, di bagian remnya, rem tangan maupun rem anginnya. Jadi itu yang saya ubah. Dan ngomong-ngomong, OBB yang saya gunakan kali ini tuh lumayan ringan ya, sehingga bisa digunakan buat merekam walaupun di RAM 3GB. Nah, untuk device saya ini adalah RAM 3GB. Bisa teman-teman lihat itu ringan banget ya. Dan ngomong-ngomong, untuk bagian soundnya ini bisa menggunakan sound Scania K410 ya, yang terkenal dengan kelembutannya, sehingga untuk dibuat ngeblong terus dibuat kayak bus-bus premium itu sangat cocok sekali ya. Seperti yang kita gunakan ini adalah Armada Scania K410, jadi sangat cocok sekali, apalagi dipadukan dengan telolet Basuri ya. Basurinya itu saya rasa beda dengan telolet yang lainnya, karena saya memilih teloletnya itu yang ini seperti beda dari yang lain gitu. Jadi pokoknya bagi teman yang berminat dengan OBB mod yang saya gunakan, bisa langsung tulis mau ya di kolom komentar, nanti saya akan buat videonya review secara detail. Nah, armada yang kita gunakan pada kesempatan kali ini adalah Armada Avantia 9 Scania K410 dari Mas Angga Saputro dan juga Pak Farid Madiawan ya. Untuk statusnya adalah sel. Nah, pokoknya ini mantap banget, cocok sekali ya. Dan ini juga terdapat berbagai macam trafik. Ini trafiknya menggunakan speed bawaan dari Malio ya, sehingga untuk trafiknya nggak begitu kencang banget, jadi cocok sekali bagi teman-teman yang ingin suka ngeblong gitu ya. Kalau trafiknya kencang-kencang itu takutnya adalah ini ya, nggak teratur gitu ya. Kalau ini kan enak gitu, trafiknya nggak terlalu banyak dan juga membuat HP itu menjadi lebih ringan gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Dan di sini juga ada Discovery 3, juga sudah terdapat Pertamina juga truknya. Ada truk apa ini? Truk cabai kayaknya. Ya kayaknya truk cabai ini. Pokoknya ini trafik ringan banget gitu ya untuk trafiknya. Juga mod OBB-nya ini support di RAM 3GB. Dan mungkin teman-teman itu ada yang bertanya, bang kok bisa support RAM 3GB gitu ya. Nah, karena ini yang saya masukkan itu nggak terlalu banyak ya, sehingga untuk di device kita walaupun RAM 3GB itu masih aman ya. Jadi aman mantap jiwa. Ini kebetulan HP saya adalah RAM 3GB, jadi kuat banget ya dibuat rekam kayak gini. Dan kita nanti akan berhenti di depan sana saja ya.
Bila ada kekurangan atau salah kata dari saya pribadi, mohon maaf. Akhir kata, saya Febri Syabtan Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Wujud Mania. See you next video.